bila kita berlakon, kita mesti menjadi watak itu, dan watak itu hidup seperti mana dekat luar. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ini kita berjumpa lagi untuk membincangkan satu lagi isu, iaitu isu pelakon kayu. Pelakon kayu. Term ni selalu diguna pakai oleh netizen-netizen untuk menggelarkan kepada pelakon-pelakon yang yang lakonannya masih lagi keras, maknanya tidak tidak meyakinkan. Kenapa kenapa jadi macam ni? Apa sebabnya? Apa sebabnya dia orang jadi macam ni? Dia ada dua. Dia ada dua apa, pelakon kayu ni dia ada dua jenis. Maknanya ada dua peringkat. Dua peringkat. Peringkat pertama adalah pelakon ais. Pelakon ais. Kemudian pelakon kayu. Dia relate dia dua ni. Selalunya bila seseorang nak jadi pelakon, dia akan bermula sebagai pelakon ais. Pelakon ais. Bukan semualah. Ada pelakon yang memang dia natural dengan bakat dia, maknanya dia dah boleh jadi pelakon yang bagus. Tak perlu melalui proses pelakon ais dan pelakon kayu ni. Tapi ada setengah pelakon dia memerlukan dia melalui, dia menempuh kedua-dua peringkat ini sebelum dia menjadi bagus. Pelakon ais, saya cakap tentang pelakon ais dulu. Pelakon ais ni adalah seseorang yang nak jadi pelakon tapi dia level confident dia sangat rendah. Maknanya dia tak ada confident diri. Sebab nak jadi pelakon ni confident diri kena tinggi. Sebab kita nak kita nak berlakon depan orang, depan kamera apa semua. Kalau tak confident, tak ada confident diri yang tinggi, kita tak akan boleh berdiri depan depan kamera tu untuk bercakap ataupun di atas pentas tu untuk melakonkan dengan dengan meyakinkan, meyakinkan. Okey, sebab dia orang nervous. Pelakon ais ni dia pelakon nervous sebenarnya. Pelakon nervous, dia rasa nervous, dia rasa kat dalam nervous. Saya bercakap pasal ni adalah ini rujukan saya adalah diri saya sendiri. Sebab saya bermula sebagai pelakon ais, kemudian jadi pelakon kayu sebelum menjadi pelakon dah selesa bermain. Okey, pelakon ais ni sebab saya dulu dia saya seorang yang tak ada confident diri, yang kalau bercakap depan orang pun tak boleh nak bercakap depan orang, rasa menggigil. Nervous tu, nervous tu sampai satu peringkat rasa debar dan rasa nervous tu dia tutup, sampai dia tutup minda, dia block mind, jadi mental block. So bila dia block tu kita tak kita tak boleh buat apa, kita jadi terkunci semuanya, pergerakan tak boleh, nak bergerak, nak bercakap lupa dialog, semua tak boleh. Semua tak boleh. Jadi benda-benda ini membuatkan kita kan, menjadi kayu. Lakonan itu menjadi kayu, menjadi keras. Sebab semua kita kunci, semua kita kunci. Bila kita dah kunci, kita tak. Jadi bila dialog pun, semua apa yang kita nak ucapkan melalui dialog kita ni, semua datang terus dari dalam kepala. Maksudnya kita dah lock. Everything lock. So kita dah tak bercakap seperti seperti orang biasa lagi dah. Seperti karakter itu. Dan karakter itu ada orang. Dan dia bukan, dia bukannya makhluk lain. Dia orang. Jadi sebagai manusia, bila dia bercakap, maknanya kita sebagai penonton, kita dapat menilai dengan apa rujukan kita adalah orang kat luar sana. Orang kat luar sana. Bila kita berlakon, kita mesti menjadi watak itu, dan watak itu hidup seperti mana dekat luar. Hidup seperti mana dekat luar.
Itu. Jadi bila bila kita tak ada confident, kita nervous pula, semua menjadi kaku, dialog kaku, pergerakan kaku, semua jadi kaku. Untuk elakkan benda ni, kita kena relax. Relax. Saya saya melalui peringkat ini, saya ingat lagi waktu first time saya baca puisi, baca sajak di atas pentas, sebab saya cuba nak lawan, nak lawan rasa nervous diri tu. Saya diri di atas pentas, saya cuba baca baca sajak, walaupun saya dah hafal lah kat rumah semua, dah hafal lah sebelum datang ke atas pentas. Saya dah hafal semua, dah boleh, dah lancar. Naik je atas pentas, semuanya semuanya hilang, semuanya kaku, semuanya hilang. Saya lupa segala-gala yang saya dah hafal. Last kali saya ambil apa, saya ambil balik kertas puisi tu, saya baca je kat depan. Itu teruk tak teruknya bila kita apa, bila kita nervous, kita nervous. Dan peringkat ini jadi lebih teruk kalau kita tak improvekan benda tu, kita tak cari penyelesaiannya, kita tak cari kita tak solve problem ni, kita akan jadi kayu. Lepas tu katanya kita begitu, kita tunggu juga berlaku gitu, gitu-gitu, lama-lama body kita akan terima bahawa oh, berlakon kena macam tu. Kita hafal dialog dan kita cakap, dia dah terima benda tu. Walaupun benda tu tak natural, tapi tubuh kita, mind kita dah accept benda tu. Kita tak rasa, kita berlakon kita rasa okey je. Kita berlakon kita rasa okey je. Tapi sebenarnya orang tengok tak okey. Orang nampak keras dia, kayu dia. Itu dah sampai ke peringkat pelakon kayu. Jadi macam mana nak atasi benda ni? Untuk atasi masalah ini, kita kena kita kena relax. Orang pelakon dia kena relax, belajar untuk bertenang, untuk relax, untuk diri, bina keyakinan diri kita, bina balik keyakinan diri kita. Kita buang segala benda yang negatif dalam kepala kita, kita kosongkan fikiran kita, dan baru pelan-pelan kita akan improve benda tu. Ada exercise-nya, saya tak akan kongsi kat sini. Kalau nak belajar, boleh boleh hubungi saya, boleh kat komen tu, boleh cakap kata nak ikut kelas, sebab saya memang ada rancangan untuk buka semula kelas-kelas lakonan ni, yang mana kalau nak personal kelas pun boleh. Kita cuba usahakan untuk membantu, kita buat sistem macam klinik lakonan, dan kita cuba cari apa masalah yang kita cuba melalui exercise latihan-latihan tu, kita cuba selesaikan masalah kita sebagai seorang pelakon. Untuk yang nak jadi pelakon pun boleh juga kita cuba untuk ni, kita cuba untuk sebab dalam lakonan ni sebenarnya memang boleh betul kita pergi belajar, tapi untuk kita improve adalah diri kita sendiri. Kita kena cari, kita kena kenal diri kita, kita kena tahu apa kelemahan kita, apa kekuatan kita. Kita cari benda tu dan kita gunakan, gunakan untuk jadi apa, untuk menjadi kekuatan kita. Ada exercise dia, ada latihan-latihan dia yang boleh kita kerjakan. Berbalik pada persoalan tadi, saya dulu saya tak boleh berlakon. Jadi saya ingat lagi waktu saya belajar di Akademi Seni Kebangsaan dulu, Aswara, lecturer saya cakap, apa, cikgu lakonan saya lah, dia cakap yang saya tak boleh berlakon, maknanya dia syorkan saya untuk mengarah, untuk tumpukan pada pengarah. Sebab tu sepanjang saya belajar, saya punya apa, tumpuan saya adalah pengarahan, pada pengarahan. Jadi saya lupakan pesan lakonan. Tapi bila saya bekerja sebagai seorang pengarah, saya mengarah pelakon-pelakon ni, pelakon-pelakon yang hebat ni. Waktu tu masa saya student dulu, saya mengarah pelakon-pelakon yang macam Rosdin Subuh, yang Wan Tu Jaga tu, K. Rahman, ada apa nama, Adli Amar Ramli,
Nusrina Mustafa ini adalah antara pelakon-pelakon yang apa yang saya pernah bekerja dengan dia orang, dan saya tengok bagaimana preparation dia orang sebagai seorang pelakon. Dia orang sangat relax. Di atas pentas dia berdiri sangat relax. Ha. Saya tengok macam wah. Ha, kita rasa macam ada persona dia. Dia bergerak, dia bercakap. Jadi ni macam tak ada benda yang mengganggu dia. Kat situ saya belajar yang first kali saya kena belajar adalah untuk relax. Kedua, kan? Lepas saya dah mula apa nama tengok dia orang kerja apa semua, saya cuba dah lama lah, macam dah 10 tahun macam tu, dan saya cuba untuk diri saya sendiri. Sebab sepanjang saya menjadi seorang pengarah tu, saya tengok seorang pelakon yang baik tu dia betul-betul faham dengan watak dia, dengan apa yang dia nak ucapkan, nak cakapkan, dan dia betul-betul faham dan dia ucapkan benda itu secara sangat natural. Dan bila dia dah faham everything, dia faham apa yang dia nak sampaikan, nak cakap, nak ucapkan. Jadi dia macam mana nak cakap, dia sangat clear dengan tujuan watak tu, dengan apa yang dia nak buat. Jadi saya tengok sebab tu seorang pelakon ni dia perlu betul-betul baca. Tapi dulu saya buat macam tu juga, saya baca. Skrip sampai saya faham tapi tak dapat juga. Sebab tak relax kan. Bila dah relax, kita kena faham pula. Dengan relax saya tak cukup. So faham pula apa yang cuba nak disampaikan. Dalam dialog tu maknanya apa? Kenapa kita berdialog, kenapa kita ucapkan dialog tersebut? Contohnya macam I love you tu ada macam-macam. Dia boleh jadi marah, dia boleh menjadi terdesak, dia boleh menjadi rindu, kan? Macam-macam, kan? Kat situ kita bekerja pula dengan lain-lain. Jadi untuk itu saya buat macam untuk macam mana nak ni, saya eksperimen saya adalah saya menulis sendiri. Satu monolog dan saya perform sendiri, dan saya direct, saya mengarah diri saya sendiri, mengarah, berlakon dan menulis. Ini bukan sebab nak tunjuk pandai ke apa, sebab saya nak buat eksperimen, saya nak cuba ke atas diri saya apa yang saya dah belajar sebelum ni untuk relax, dapatkan relax, dapatkan kefahaman betul-betul mengenai watak, mengenai apa ceritanya, naskahnya. Bila saya tulis sendiri, proses untuk memahami naskah tu lebih mudah. Waktu saya perform tu, semua benda tu datang. Pam, 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 pam. Dan datang macam tu je, satu-satu. Cepat main tu dapat untuk pick up semua benda-benda ni. Sebab tu saya kata, bila kita berlakon, walaupun kita tak menulis sendiri, kita pegang naskah tu. Naskah itu mesti kita rasa macam kita sendiri. Kita faham semua segala-galanya dalam naskah tu. Macam mana seorang director bekerja juga, dia kena faham apa yang betul-betul dalam naskah tu. Pelakon pun memerlukan benda macam tu untuk dia dapatkan. Bila dia dapat itu yang orang kata ada roh. Bila dia faham semua segala-galanya, karakter dah masuk, dah blend dengan dia, baru lakonan tu ada roh, hidup. Saya buat eksperimen, kemudian saya ingat lagi. Hari pertama waktu saya di atas pentas untuk berlakon pada malam, saya dah rasa sebulan lebih, rasa dialog semua dah hafal apa semua, tapi rasa nervous tu masih ada, rasa gementar tu masih ada, rasa gigil tu masih ada, masih ada ice. So saya berdiri tak apa, menggigil, kepala lutut saya menggigil dan badan saya menggigil. Alamak, macam mana ni show ni, orang dah penuh dah dewan, orang dah datang nak tengok show. Saya berdiri dalam pentas, saya cuba relax. First kali saya buat dalam pentas tu, sebab dia monolog, saya duduk dan saya perhatikan, saya tengok semua penonton-penonton, saya tengok
kan, dari mata ke mata, eyes to eyes. Tengok, tengok dia orang. Saya tengok dia orang tengah tengok saya. Dia tengok saya, dia tengok, saya tengok, tengok. Saya buat keluar rokok sebatang, saya biar masa tu berlalu. Silent. Sokok. Kemudian bila saya mula rasa yang saya dah betul-betul relax, saya dah betul-betul tenang, saya dah betul-betul bersedia, baru saya ucapkan dialog tu. Dan bila saya ucapkan dialog tu, saya terus bermain dengan action and reaction dengan penonton. Maknanya saya bercakap dengan terus kepada penonton yang ada dalam dewan tu. Jadi bila fokus saya pada penonton, saya bayangkan macam saya sedang bercerita dengan dia orang. Saya bercakap dengan dia orang dan saya bercerita dengan dia orang. Automatically semua perasaan kementar tu hilang. Hilang sebab saya bila ada benda tu, ada connection antara kita sebagai performer dengan audience, kita tu rasa yang macam dia orang sedang mendengar dan saya bercerita. Saya sedang bercakap dengan dia orang dan dia orang sedang mendengar apa yang saya cakap. Bila part kelakar dia orang gelak. Dia orang bagi reaction spontan dan itu sangat membantu saya. Saya rasa sangat warm, sangat panas, rasa sangat hangat, sangat hangat dalam hubungan antara performer dengan audience. Dan selepas itu saya dah tahu kunci dia bagaimana untuk hilangkan ais dan kayu yang ada dalam diri saya. Dan itulah pengongsian saya hari ini tentang pelakon kayu versus pelakon ais ni. Jadi kepada sesiapa yang berminat, boleh komen di bawah untuk mengatakan adakah ada berminat untuk mengikuti kelas yang akan saya anjurkan. Dan siapa yang berminat untuk masuk mencuba dalam bidang lakonan, belajar lakonan, boleh dipersilakan untuk tinggalkan komen. Alright. Itu saja perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Tok Ayah. Okay, jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum.